Siang guys, balik lagi di Koja Incorporation Channel. Video kali ini kita unboxing speaker aktif ya. Nih baru datang tadi, gua ambil pakai merek Polytron ya, seri PMA9503. Nih belum gua apa-apain, nanti kita buka bareng isinya ada apa. Ada remote ya. Terus tweeternya. Sama amplinya, sama ini ya. Subwoofernya ya. Oke. Remote-nya seperti ini. Polytron. Double segel ya, jadi plastik luar sama yang ini, tambahin lagi plastik pelindung supaya ininya nggak lecet. Warnanya gold ya ini ya, warna emas coklat gitu. Oke, di bagian subwoofer ada ini ya, kabel audio. Terus ini harusnya kartu garansi. Oke, ada kartu garansinya Polytron ya. Terus ini petunjuk penggunaan. Yap, suratnya cuma dua doang, itu doang. Ya, jadi ini fiturnya ada Bluetooth-nya ya, terus ada jack mic di sini, tombol volume, mic level, echo level, terus ini ada buat USB, SD card, aux in ini buat apa namanya dari perangkat lain ya. Sama radio player ya, ada volume, ada channel. Ini digital semua ya, dipencet semua ya. Kita buka aja. Belakangnya kita ada ini colokan listrik ya, input, sama ada speaker out buat ke tweeter ya maksudnya ya, sama ini antena radio ya. Ini ada kabel, ini antena radio, powernya ada di belakang. Ini ada hologram ya, hologram segel dari Polytronnya. Terus dah itu doang, atasnya paling cuma ada stiker gini doang. Bluetooth, USB, SD card, dan lain-lain lah. Kita coba aja langsung kayak gimana suaranya, kita tes dan apakah alat ini fungsi dengan baik atau tidak. Ya, seperti ini sih suaranya. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kerasa ya bedanya. Oke, lumayan sih, cukup lumayan. Terus bassnya juga lumayan kerasa lembut ya. Cuma nanti gue belum. Ini audionya audio benar-benar standar. Mungkin kalau misalnya pakai music atau misalkan pakai audio yang equalizernya di setel lagi, mungkin agak lumayan ya. Oke, kita coba pakai aux-nya ya.
in mode. Oke, remote-nya udah gua pasang baterainya. Sekarang kita coba untuk si bluetooth-nya ya. Udah connect, sekarang kita coba play musik. Oke. Kalau menurut gua sih overall bass-nya halus tapi agak kurang nendang dikit ya dibandingin sama yang punya gua yang sebelumnya. Itu lokal punya lebih murah sih, lebih nampol ya. Cuman kelebihannya adalah kalau si ini mungkin lebih jernih sih kalau suaranya sih ya. Oke, ini posisi aux nyambung ke laptop. Volume gua maksimalin. Desisnya juga nggak terlalu berisik ya, artinya bersih ya suaranya ya. Fiturnya sih lebih ini ya, lebih lengkap dibanding yang PMA yang 9300 ya. Ada line in mic 1, line in mic 2, mic level, echo level ya, tadi saya sudah sebutkan, USB, micro SD card, aux sama line belakang ya. Line belakang ini biasanya buat komputer atau DVD ya. Kalau aux ini buat tambahan yang lain. Ya, jadi itu dia review kita kali ini. Saya Alam Kojai. Klik like, subscribe, and komen di bawah. See ya guys.